Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Wirawan dari SMA Negeri 1 Nawar Belandong. Kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang salah satu hubungannya dengan kurikulum Merdeka, yaitu asesmen diagnostik. Assalamualaikum Pak Rina. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Di kelas itu Pak. Di mana nih Pak? Anak-anak itu Pak. Kita bikin materi ya, tapi kok nggak aktif gitu loh Pak. Ini saya butuh mungkin ada saran dari Anda bagaimana supaya anak-anak itu aktif. Ini kan susah-susah buat materi, tapi kok anak-anak nggak aktif gitu loh Pak. Ini Pak Wirawan, Pak Wirawan ketika pembelajaran sudah bikin asesmen belum? Asesmen gimana Pak? Ujian, ulangan. Asesmen diagnostik. Artinya anak-anak itu ketika pembelajaran, oh anak itu butuhnya ini. Oh. Untuk pembelajaran apa Pak? Asesmen diagnostik ya. Oke, okay. Oke. Untuk mengecek kemampuan awal siswa. Oh kira-kira anak itu bakat minatnya kompetensi awalnya itu di mana? Kalian bisa mulai menggali informasi dari situ. Dari situ terus saya bikin materi yang sesuai dengan asesmen diagnostik. Benar sekali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you students? In this afternoon, we will talk about report text. Sekarang buka di HP-nya masing-masing, sudah saya kirim-kirim itu. Okay, try. And you? Okay, good. Okay, yang lain. Okay, good. Number one, yang kapital. Okay, good. Bukunya. Good is. Okay, precious metal. Okay, students, you have done our exercise today. Applause to you all. Untuk setelah pelajaran tadi, saya merasa lebih tahu tentang apa itu report text secara keseluruhan. Dulu waktu di SMP juga diajari report text, tetapi untuk di SMA ini, pelajaran yang tadi itu rasanya lebih jauh lagi, lebih lengkap lagi. Terus apa ya? Saya mendapatkan hal baru, kayak pengetahuan baru tentang ciri-ciri dari objek, tempat atau benda-benda lain. Untuk penjelasannya juga jauh lebih runtut daripada pelajaran lain. Nah, ya lalu untuk menerapkan sistem pertanyaan diagnostik tadi itu juga dapat memudahkan kita untuk mempelajari materi yang akan diajarkan. Jadi tidak gampang bosan dalam belajar. Lebih senang ya? Lebih senang. Lebih mudah juga kita memahaminya. Terima kasih. Dari video yang telah kita lihat tadi, bahwasannya dengan asesmen diagnostik siswa lebih siap dalam pelajaran
dan guru memberikan pelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Maka dengan ini manfaat dari asesmen diagnostik sangat bagus sekali bagi pembelajaran kita dalam kelas. Silakan Bapak Ibu guru semua bertanya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.